Sobat Satu Bidikan, sekarang saya lagi ada di toko peralatan olahraga. Tepatnya di Serang, yaitu tokonya Purpasut. Yuk kita masuk, lihat ada apa aja di dalam. Nah ini Sobat Satu Bidikan, ini Bos Daniel yang punya toko Purpasut. Bos, ini toko ini produknya apa aja Bos? Kita ngejual sepatu, jersey, baju olahraga, celana, molas, perlengkapan olahraga nih pokoknya. Perlengkapan olahraga, lengkap lah ya. Kita buat teman-teman yang cari perlengkapan olahraga dari baju, jersey, celana, jaket, sepatu, atau bahkan jersey buat tim kesayangannya. Bisa langsung datang ke toko kita, alamat Ruko Belina, di Jalan Abdul Fatah Hasan, Warung Pojok, Kota Serang, persisnya di depan kantor DPW PKS. Sobat Satu Bidikan, kita akan menyaksikan pertandingan grand final nih antara Bintang Muda melawan Bintang Tobasa. Sama-sama bintang nih. Dari Bintang Muda ada pemain liga yaitu Akbar Bastian, Rudy Stion Bogel, Pamin Rolis dan kawan-kawan. Di Bintang Tobasa nggak kalah mentereng juga pemain lokal Tarkam ternama, Gabriel Costa, KMK Global Sport, Roni Patikawa. Banyak deh pemainnya, top-top pokoknya. Mau tahu siapa yang menjadi juara? Pantengin terus channel YouTube Kaliber Official Sobat Satu Bidikan. Kawalan dari lokal saya.
Masih Teddy, kirimkan dia bola lintas di garis tengah masuk dan ini Roka yang diburu. Ancam bola lewat pemain Amon cukup 15 tadi. Namun apa yang terjadi lewat pemain Iqbal? Namun perebutan bola terjadi salah perebutan. Oh, parah kesakitan satu pemain. Ini Roka. Bakalan. Babak yang kedua baru saja bergulir lewat anak-anak kesebelasan Bintang Muda kembali mencoba dan semua tekanan teman koyo koyo dorong bola ke depan Jabel Kota berbahaya masih Tahmi putar dia mencari celah ada gol masih Tahmi dikasi satu pemain rindu kembali ini membayangi bekas Tahmi ada bulan datang mencetut bola masih bulan oh awal dengan mudah kali ini masih awal pemain ada tunggu sepuluh Alpia masih Alpia sangat kecepatan perbukaan bola dari dua belakang Rani Roka dan itu sementara Rani Roka angkat umpan lebar awal pemain abang cukup 15 kali real ada Alpia membantu namun waktunya rimkan bola ada petang kabar gol 10 Alpia tangkap umpan lima pemain depan untuk menembus bola dari Andrea masuk tendangan sayang sekali terlampau jelas apa nih Anissa sebuah pergerakan tata bola dilakukan pemain Tahmi akan terjadi pelakuan dan tepat di bukan tersebut kecewa attack pasti harus saja kita galup tentunya lepaskan tendangan jangan sebuah suara ada pemain Rudy Bawang makan bola kali ini makan bantuan sebuah Arindu dorong bola ke depan ada perlawanan tadi. Duel di atas udara. Oh, Pak Iska. Jadi ke belakang pemain Andreas. Masih Andreas. Umpan kaget dari Andreas. Namun apa yang terjadi? Di dekat kepada barisan belakang anak-anak kesebelasan kita muda. Namun kembali Andreas datang menutup bola. Wali, wali. Kembali mana? Sana dengan Tahmi. Masih dua. Ada Tahmi sekarang. Menekan Tahmi. Apa maksudnya? Tadi masih Tahmi, Tahmi, baik Tahmi, lintas saja pemain Tahmi. Oh, lakukan sudah kembali mencoba anak-anak sebelah sana. Oh, pemain kerjasama dengan pemain Bule, Bule ada Rudy Bogel di tengah, masih Rudy Bogel, Rudy Bogel, Rudy Bogel sekarang mencoba main-main. Ada satu pemain dari Rusuk sebelah si Mario berbahaya dan apa yang terjadi? Tahmi, biarkan bola bergulir. Tidak laka, di mana satu pemain Tahmi. Lepaskan sebuah tendangan, berbahaya, dan oh Ambon tadi, namun lagi-lagi. Ya Tuhan, mampu dibentangkan. Oh, serangan yang terjadi. Kabel Kota, masih Kabel Kota. Alpian, bola telah bertinggi masuk ke area yang dicuri namun gagal tadi sudah penonton lagi-lagi ya Tuhan kesudulan atas pasti Mario ada bola Mario sekarang masih Mario Mario umpan pendek cukup baik pendek oh atas sudah siap tidak sama dengan Mario masih Mario Mario sekarang Iqbal Amos umpan terobosan berbahaya Tahmi masih Tahmi Tahmi sekarang masih Tahmi Tahmi sekarang umpan pendek Mario
teman-teman, apa yang terjadi? Handspan Rudy Bogel, masih Rudy Bogel tarik mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lepaskan tendangan. Oh, Iqbal Abos, ada Mario, hey! Masih bule sekarang, umpan pendek ke lini tengah, Rudy Bogel, dorong bola sementara, lewat satu pemain, Gusti, ada Akbar Sebastian, Gusti sekarang, dari bosnya tentunya. Ya baik, selamat menonton, kita kembali ke lapangan dan selamat sore Bung Tomik, selamat Atomik Agaye yang menyaksikan jaga pertandingan di grup ini. Selamat bergabung di stadion Blok City tentunya. Di mana dalam mereka ada Gusti, kembali bule, Gusti, Fahmi, sebuah pergerakan yang cukup baik, Rudy Bogel, terasa ke depan, masih Rudy Bogel, lepas ke belakang, siapa yang dicuci bule, masih bule, oh, apa yang terjadi benar dalam perebutan bule, dorong bola ke depan kita. Iqbal Abon menang dalam perebutan bersama dengan pemain bule, masih bule, umpan kupas, masih bule, lapas Sebastian, Gusti, umpan perebutan masih ke Gusti, ada pemain Pahmi sekarang, ada Iqbal Abon, Pahmi berbahaya dan apa yang terjadi Pahmi? Terlalu lama bermain Pahmi tadi tidak berani melakukan tendangan spekulasi tentunya masih Pahmi kontrol bola sementara ada Iqbal Abon tiket bola cukup baik kali ini Iqbal Abon Akbar Sebastian ada satu pemain nomor punggung 2 empat terobosan kali ini para pemain cukup berapa itu serangan yang dibangun anak-anak kedua kita lebih tak muda, Rudy Bogel, masih Rudy Bogel, lintasi dua orang, pemain Rudy Bogel tadi, dan Aceh Saleko, Sabel Kota! Rami Rokok sekarang, lepaskan sebuah tekanan, Rami Rokok, apa yang terjadi? Matahari, tapi gelap panjang hari tentunya sebanyak 8 bendera, kontrol bola lewat pemain, tetap Aceh Saleko, bersama itu bola harus berakhir kita ke babak yang kedua dengan skor 1-0 unggul anak-anak masing-masing di mana bintang muda di bawah besutan. Oke, sobat Satbidikan, sekarang saya lagi bersama striker top nih, lagi bermain PAN Liga Matahari, ikut bintang muda dan juara juga, yaitu Akbar Bastian. Halo Bar, gimana kabar? Baik Bang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bar. Kegiatannya apa nih? Kan Liga udah diliburin, nggak ada ini. Tapi alhamdulillah kita udah dapat izin Liga Menpora. Nah, selama ini Akbar kegiatannya apa? Latihan aja sendiri Bang, izin. Terus kalau pagi izin, sore latihan di lapangan. Pagi izin, sore lapangannya. Kalau pendaftaran cuma buat game aja, biar nggak kaku lah. Iya, buat silaturahmi lah, jaga kondisi ya. Nah, menurut Akbar gimana nih? Kan Liga udah nggak ada nih. Liga Tarkam juga udah nggak ada. Sekarang adanya Liga Matahari. Menurut Akbar Liga Matahari ini kan dari pagi sampai sore nih. Iya Bang. Menurut Akbar gimana? Nguras tenaga banget nih Bang. Nguras tenaga iya. Banget ya. Capek sekali. Ini baru main-main begini. Biasanya kan hanya satu game, dua game, dua babak, satu game. Kalau ini full, seharian full dari pagi sampai
sampai sore. Berarti kalau Akbar nih hari ini main sampai ke final berapa kali main? Tiga kali main. Ya, cuma 8 bendera kan? Oh, ini cuma 8 bendera. Jadi 3 kali main langsung final juara. Itu aja. Nah, menurut Akbar nih Liga Matahari ini tahu-tahu muncul nih siapa yang bikin kita enggak tahu. Ya. Tapi menurut Akbar gimana nih Liga Matahari? Boleh lah, juga bagus. Bagus juga ya. Buat kondisi juga lah, biar enggak kaku lah kita main. Cuman ya orang-orang lain yang enggak tahu juga, tapi bagus juga sih semuanya tanggapannya. Ada liga. Karena biar untuk hibur lah, corona pada di rumah aja biar pada nonton lah. Ya sehat juga ya, kan sehat, olahraga juga ya bah. Silaturahmi. Benar. Bar, terakhir nih bocoran dong. Ya. Musim ini mau kemana? Aduh, secepatnya aja lah kalau ada ya udah tiket turun dah langsung berangkat aja. Oh, berarti kalau udah ada tiket turun emang berarti sudah deal sama salah satu tim. Ya itu dia. Tinggal nunggu tiket tinggal aja. Berangkat aja udah. Itu aja. Ya, kondisi aja sekarang. Mantap. Oke, okay, Bang. Thank you ya. Makasih banyak. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan sukses di karir sepak bolanya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Sip.